warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani Rudian. Ketemu lagi di channel saya, Rudian Putra, seputaran pohon durian, yaitu durian musangking. Di mana durian musangking di sini, Rudian update di sore hari ini. Pohon durian musangking khusus usia di bawah 1 tahun masa tanam. Dan ini 6 bulan masa tanam, sahabat Tani. Dan barusan Rudian melakukan penyiraman. Dan itu adalah selang air untuk melakukan penyiraman pada palet tiap-tiap tanaman durian yang Rudian tanam di blok sini. Dari mata air langsung, sahabat Tani. Dan ini ya, kondisinya langsung ke tanaman durian. Kita bahas tanaman durian musangking usia tanam 6 bulan. Di bawah usia 1 tahun. Dan di sini, pertama durian tanam bibitnya, bibit sekitar 60 cm lah. Ya. Up. Kurang di bawah 1 meter. Dan alhamdulillah sih seperti ini. Sebelumnya pakai tajuk dan durian latih untuk dibuka karena nunduk banget baru sebelumnya itu, sahabat Tani. Ya, seperti ini kondisinya. Dan durian akan langsung update tanaman durian satunya di depannya ini. Sekitar jarak 10 meter dari depan, dari durian sini ke durian depannya, ke titik sana ya. Baik. Kita update yang kecil-kecilnya dulu ya. Pas di musim kemarau, oke. Jadi kalau di musim kemarau pertumbuhannya sangat bagus, terubus. Itulah bagus ya, alhamdulillah berarti normal. Jadi kalau musim hujan glowing, estetik, atau terubus terus, itu nggak fair ya. Tanaman durian subur ya wajar karena dibantu dengan air hujan, itu kan seperti itu. Kalau ini nggak tuh, ini sebelumnya Rudian, ya Rudian akan jelaskan. Cabangnya V, dia ganda ya, batang primernya. Sini ya, tumbuh dari sini nih, Rudian putus. Ini kan mengkerut, berarti dia mati, nutrisinya nggak lari kemari, yang bekas dipangkas, dan akan pindah ke sini. Oke, pindah nutrisinya, dan ini akan terus berkembang. Tuh, lihat, ya, setelah dimusnahkan cabang ganda satunya, yang berbentuk V, dan alhamdulillah seperti ini hasilnya. Tuh. Nutrisinya dia nggak bagi dua, lari fokus ke sini. Dan ini kan cepat besar, karena orang bilang yang memangkas itu sayang karena buahnya dari dahan. Memang benar, dari dahan, siapa bilang dari daun. Maksud Rudian dibentuk itu sejak usia dini, agar performanya cantik. Dan ini jauh lebih cepat besar begitu daripada cabangannya V. Ya, cabangan V tahu sendiri ya, cabangan V-nya lurus, vertikal, tidak masalah. Ini kalau V-nya horizontal ya, nanti berbuahnya juga tidak akan maksimal. Dan ada buah pun di cabang-cabang tersiernya akan mudah patah gitu kan. Durian akan update durian musangking juga khusus di sore hari ini. Jadi tidak yang bagus saja, yang sulit tumbuh pertumbuhannya ataupun stagnan ya akan Durian update ya, biar fair gitu. Nggak akan yang bagus-bagus sih saja, nggak boleh. Ini khusus usia di bawah 1 tahun, sahabat. Nah, seperti ini bagi Durian ini nggak kepake. Kalau cuma pertumbuhan seperti ini. Betul nggak? Kecuali pertumbuhannya normal, bagus, ya tidak masalah. Tidak masalah, karena Rudian sibuk dengan bibit-bibit alpukat dan Rudian yang lainnya yang harus Rudian rawat di sore hari ini atau dari kemarin, sahabatnya. Sahabatan. Baik, ini kan bekas pohon jati, jadi jati itu tidak mati langsung. Tumbuh terus. Ah, ini musangking yang di bawahnya dikerumunin jati, jadi jatinya juga akan di terus Rudian pangkas ya, sampai habis gitu. Dan dibersihkan bawahnya juga, biar Rudian bisa nanam pohon pisang di celah-celahnya begitu, sahabat Tani Rudian, nanti ketika musim hujan tiba. Yang di bawah normal ya, pertumbuhan dibanding dengan musangking yang barusan. Oke, Rudian pindah kemari. Nah, ini musangking yang memang ini tadinya cabangannya memang tunggal gitu, nggak ganda yang Rudian barusan sebutkan. Ini terubus terus karena Rudian jaga terus ya. Jaga itu artinya jaganya gini, sahabat Tani ya. Penjagaan Rudian itu, orang Malaysia itu penjagaan ya, atau perawatan. Telat aja musim hujan, Rudian langsung siram. Kenapa ya? Di sini MDPL rendah. MDPL rendah ini harus wajib ya. Telat sedikit, tidak ada hujan, Rudian siram begitu, sahabat Tani. Ini kalau Rudian menyiram. Kalau memang penyemprotan untuk dibantu pertumbuhan dengan nutrisi daun ya bagus juga, gak masalah, tapi harus disesuaikan ya. Jangan asal cepat besar saja pohon durian tapi batangnya tidak kokoh, loyo, mudah dihinggapi penyakit ya, begitu nanti OD kan,
senang-senang saja. Oke, kalau dengan pupuk anorganik, betul nggak? Seperti pupuk organik juga, kalau berlebihan itu sangat berbahaya untuk tanaman. Semua jenis tanaman ya. Kelebihan nitrogen tergantung organik dari apa. Organik dari apa namanya ya, kotoran kambing yang difermentasi atau kotoran sapi. Kalau kotoran kambing yang difermentasi otomatis jelas kandungan unsur hara nitrogennya itu tinggi, sahabat tani ya. Begitu. Baik, Rudian, update musangking Rudian yang lainnya ya, sahabat tani. Sekalian Rudian ketarik selang di sini. Nah, ini dia juga sama. Kemarin-kemarin sudah Rudian pangkas ya cabang-cabangan bawahnya supaya dia terus naik pertumbuhannya. Ya dibantu aja dengan pemangkasan-pemangkasan kalau memang sahabat tani atau Rudian sendiri tidak ada obat ataupun nutrisi untuk membantu pertumbuhan tanaman durian ya, seperti Gandasil gitu ya, lakukan aja lah repair-repair pemangkasan cabang yang bawah agar tinggi pertumbuhan seperti ini. Syukur-syukur ya ada, habis dipangkas dikasih untuk durasi 2 minggu sekali, jangan setiap minggu terus, nanti kelebihan nitrogen yang ada ini loyo. Ini contoh saya disesuaikan, sahabat tani ya, yang penting gak masalah, tidak tinggi, tidak cepat tinggi, tapi ininya kekar. Ada yang ingin orang tingginya cepat tapi ininya rapuh ya kan, mudah kena penyakit gitu kan. Jadi kita senang boleh ya, senang boleh, itu harus, bangga juga harus, tapi dalam arti bangganya kita itu jangan sampai melemahkan orang lain kan, betul nggak? Jadi setiap orang memiliki caranya masing-masing, jadi kita harus belajar menghargai cara siapapun, itu terpulang kepada orang lain karena kita sendiri nggak dirugikan sama orang ya, sahabat tani ya. Lain orang, lain cara, itu suatu normal dalam suatu pekerjaan begitu ya. Yang penting kalau merugikan baru itu tidak normal. Oke, jadi begini ya. Kemasalah daunnya tidak hijau, glowing karena Rudian tidak dibantu dengan magnesium sulfat atau bantuan yang lain, tidak sahabat tani ya. Wajar, tidak masalah. Kalau memang ini daunnya hijau, apakah masih kuning? Sementara magnesium sulfat semua ini masuk banyak setiap minggunya, ya ini keterlaluan gitu. Tapi alhamdulillah sangat diuntungkan, ini terubus terus tidak tanpa bantuan magnesium sulfat apapun untuk penyepraian ke sini, dan alhamdulillah hasilnya masih bagus. Dan ini batangnya juga kekar, walaupun bibit Rudian yang Rudian tanam kecil, bibit muda juga di polybag ya, bukan bibit dongkelan sahabat tani. Dan Rudian kasih jarak di sini 12 meter, karena musangking dikenal sangat memiliki cabangan yang luas nantinya di masa depan ya, bulat dan luas gitu jangkauannya, dari kiri ke kanan, depan dan belakang itu. Betul nggak? Karena musangking seperti itu. Contohnya seperti ini nih, musangking yang di sini ini calon melebar dahannya seperti ini, durian itu udah kelihatan. Kalau musangking seperti ini, durian dahannya itu kan melebar, apalagi sudah dibentuk horizontal. Nah ini cabang vertikal, batang primer ya, ini Rudian akan bentuk suatu saat. Dan ini calon, ciri-ciri musangking yang akan melebar dahannya seperti ini sahabat tani ya, melebar, bakal melebar gitu. Artinya kalau jarak rapat sahabat tani tanam ya otomatis habis, dan saling bersinggungan antara durian musangking di sini sama musangking yang di sana gitu ya, saling bersinggungan, saling tonjok-nonjok gitu. Untuk usia durian musangking di bawah usia 1 tahun sahabat tani, dalam hasil seperti ini, dan termasuk yang di bawah juga. Kalau ke pinggir kiri kanan durian harus lebar, kalau depan atau ke bawah jaraknya tidak masalah ya, karena miring kecuali datar. Oke, kemudian langsung ke bawah sahabat tani, sekaligus tarik selang untuk ngisi air ke dalam tong air sahabat tani. Nah, apalagi musangking yang di bawah sana, usianya itu kan belum ada 1 bulan malah. Tapi memang Rudian jaga terus ini, dalam arti jaganya penyiraman ya, sahabat tani. Penyiraman hampir ini setiap pagi atau setiap hari. 1 hari sekali aja, karena ini kan di bawah usia 1 bulan. Rudian janjinya seperti itu kan. Ke sahabat tani Rudian semua, bukan janjinya, memang harus seperti ini Rudian akan lakukan.
lebih daripada 1 bulan, otomatis rudian akan sama umum pada umumnya menyiram durian akan rudian lakukan 1 minggu 3 kali sahabat tani. Dan ini usia berkisar 3 bulan sahabat tani ya. Dan ini juga rudian tidak terlalu dalam, walaupun nanamnya tidak busut tapi tidak terlalu dalam, dan ini terus terubus sahabat tani ya. Setelah rudian sama, ingin cepat itu tanpa melakukan pemberian pupuk magnesium sulfat ataupun nitrogen tinggi, sahabat tani cukup merepair cabang-cabang bawahnya aja dulu terlebih dahulu ya, kan itu gratis, nggak dibeli ke toko. Karena kalau pakai pupuk kan harus dibeli. Itu kan memperingan, mempermudah bagaimana baiknya dan enaknya gitulah sahabat tani. Oke, sepertinya cukup dan rudian akan isi air yang di tong ini dulu supaya penuh untuk stok-stok nanti rudian melakukan penyiraman sahabat tani rudian. Dan super tembaganya ini kurang lebih 1 bulan atau kurang lah ini, karena rudian akan kasih juga, jangan sampai dia stres karena kurangnya air, harus rudian kasih karena cuacanya di setiap harinya wah panasnya luar biasa sahabat tani. Ini untuk super tembaga ya, super tembaga dan namlung rudian akan terus rawat, jaga juga, dan informasinya seputaran perawatan rudian akan rudian update dan informasikan kepada sahabat tani rudian di mana juga. Baik, rudian ke musangking, dan di bawahnya juga adalah musangking usia 1 tahun ya, lumayan cukup besar pertumbuhannya. Alhamdulillah sehat. Dan di bawah namlung atau super tembaga ini ada musangking juga usia 2 minggu masa tanam. Alhamdulillah sehat juga sahabat tani. Baik, terima kasih sahabat tani rudian. Rudian izin pamit dulu dari video rudian ini, dan besok-besok rudian akan informasikan para sahabat tani rudian di mana berada hasilnya seperti apa untuk tanaman durian rudian khusus musangking di usia bawah 1 tahun. Terima kasih bagi yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe ya. Rudian banyak ucapkan terima kasih, dan nantikan terus putaran tanaman duriannya di video rudian. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.